Negara Kuba luasnya 115 ribu kilometer persegi ya gampangnya kira-kira lebih kecil sedikit dari Pulau Jawa seluas 126 ribu kilometer persegi. Pemanfaatan wilayah Kuba terdiri area pertanian seluas 62 ribu kilometer persegi dan 32 ribu kilometer persegi tutupan hutan. Pertanyaannya kenapa Kuba? Bukankah banyak publikasi cerita keberhasilan pendekatan agroekologi dari negara-negara lain yang lebih bagus yang sudah dibuat oleh para sponsor? Alasannya sederhana, negara ini berideologi sosialis dan diembargo oleh tetangganya negara adikuasa Amerika Serikat, tetapi kemudian mereka mampu bertahan dan membangun manusianya hidup secara mandiri. Saya mencoba secara singkat menceritakan bagaimana pendekatan pertanian agroekologi Kuba dan inspirasi pengorganisasian petaninya. Dari berbagai literasi agroekologi di Kuba, sepakat bahwa agroekologi Kuba berskala kecil, non-Negara dan tidak diprioritaskan oleh kebijakan alokasi input pertanian negara. Sektor pertanian Kuba terdiri dari lima jenis entitas produktif. 1. Unit Dasar Produksi Koperasi, UB, PC. 2. Koperasi Produksi Pertanian, CPA. 3. Koperasi Kredit dan Jasa, CCS. 4. Pemilik Pribadi dan 5. Wilayah negara yang berhubungan dengan berbagai bentuk properti, untuk wilayah negara terdiri pertanian dan pertenakan negara, pertanian negara tipe baru gent, pertanian militer, dan kebun swadaya di tempat kerja dan lembaga publik. Para petani diberi banyak otonomi pilihan tanaman, dan apa yang tidak disukai ditabur oleh petani tak perlu khawatir karena negara yang akan menaburnya. Dikutip dari ucapan Fidel Castro tahun 1992. Agroekologi Kuba, seperti halnya di banyak negara lain Amerika Latin dan Karibia, pada dasarnya adalah gerakan yang datang dan dibawa oleh kalangan petani akar rumput untuk mengamankan tingkat keberlanjutan yang tinggi, termasuk kedaulatan dan keamanan pangan. Gerakan petani ini lebih dikenal dengan istilah CAC, Atau petani ke petani. Gerakan ini dimulai pada tahun 1997 sebagai serangkaian program Asosiasi Petani Kecil Nasional (ANAP). Kemudian berkembang menjadi gerakan agroekologi dari petani ke petani atau Farmer to Farmer agroekologi movement (MACHA). Metode petani ke petani dikembangkan sebagai pedagogi atau pendidikan antar petani berdasarkan filosofi pendidikan Paolo Freire. Metode gerakan agroekologi atau MACAC menekankan seorang petani sudah memiliki solusi atau menciptakan solusi baru untuk masalah yang umum dihadapi oleh banyak petani. Dia menjadi promotor solusi baru atau solusi yang ditemukan kembali. Ini pertukaran diatur di mana petani mengunjungi pertaniannya untuk belajar, atau di mana dia mengunjungi pertanian petani lain untuk berbagi solusi dengan mereka. Petani lain mengajarkan hal ini kepada petani lain serta solusi lainnya. Seperti yang telah disebutkan, metode gerakan agroekologi adalah sebuah metode komunikasi dan pembelajaran horizontal. Freirean pendekatan ini berfokus pada kebutuhan lokal, pengetahuan, dan kondisi lingkungan, dengan prinsip utama bahwa petani kecil lebih cenderung mempercayai dan meniru saran dari sesama petani, daripada dari penyuluh atau ahli agronomi. Sebagai sebuah model gerakan sosial, Koperasi Agroekologi telah meningkatkan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Sebuah laporan kajian yang disusun tahun 2011 menunjukkan bahwa banyak dari mereka memproduksi 70-100% dari makanan yang dibutuhkan untuk konsumsi keluarga dan juga menghasilkan surplus untuk pasar. Pada tahun 2018, 200.000 keluarga tani atau setengah dari populasi petani di Kuba berpartisipasi dalam gerakan agroekologi. Praktek-praktek utama dalam agroekologi adalah pengaturan kembali bentuk-bentuk properti, mempelajari keanekaragaman hayati, teknologi agroekologi, contoh pupuk organik, irigasi, inokulan mikroba dan stimulan. biodigester dan mikroorganisme asli, kontrol biologis, pemuliaan tanaman secara partisipatif, dan program inovasi pertanian lokal, mekanisasi pertanian, polikultur, dan rotasi. Penyebaran praktek agroekologi telah membantu memulihkan lingkungan dan dengan demikian memastikan akses yang lebih aman terhadap sumber daya bagi para petani. Melestarikan kesehatan tanah dan mencegah hilangnya unsur hara dan sumber daya dari sistem pertanian merupakan salah satu prinsip utama dalam praktik agroekologi.